Kadal berbisa dengan nama yang menakutkan yaitu Kadal Gila Monster. Ia adalah salah satu dari sedikit kadal yang mempunyai bisa, yang berhabitat di bagian barat Amerika Serikat dan Meksiko. Ciri paling mencolok dari Gila Monster adalah pola warnanya yang kontras. Tubuh mereka dilapisi warna oranye dan hitam dalam pola bercorak yang unik. Pola ini berfungsi sebagai peringatan bagi predator bahwa mereka adalah hewan yang berbahaya. Habitat alami Gila Monster berada di lingkungan gurun dan hutan kering. Mereka adalah predator yang biasanya memakan telur, burung, serangga, dan mamalia kecil. Sebelum musim dingin datang, Gila Monster akan menyimpan cadangan makanannya pada ekor untuk berhibernasi.